mungkin apa yang bisa dilakukan oleh ISMI bermanfaat buat masyarakat di tengah-tengah pandemi yang sedang jadi saat ini. Semoga ISMI tetap berkiprah terutama di kota Bekasi. Insyaallah. Bu, hari ini kegiatan apa ya, Bu ya? Hari ini kita ISMI dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk Orda Kota Bekasi. Kebetulan kita dalam bulan Ramadan ini ada program takjil ya, bagi-bagi takjil untuk kita bagi-bagikan di jalan. Insya Allah bisa manfaat lah untuk semuanya. Berapa takjil hari ini, Bu? Alhamdulillah 300. Alhamdulillah untuk hari ini ya. Rencana ini rutin apa bikin mana ya? Insya Allah sebenarnya ini kita sudah berjalan ya, sudah berjalan 2 kali. Ini adalah minggu yang kedua. Insya Allah nanti minggu ketiga kita akan adakan buka puasa bersama sekaligus bagi-bagi santunan untuk anak yatim. Minggu ketiga di bulan April ya? Ya, insya Allah. Minggu ketiga di bulan April kita akan bagi-bagi santunan untuk anak yatim. Sekaligus kita buka puasa bersama dengan 30 insya Allah. Oh iya, siap. Tanya insya Allah kita di Masjid Marhaban. Ya, kebetulan kita ketua ISMI Orda Kota Bekasi ada pemilik masjid ya di daerah Bekasi. Jadi kita adakan di masjidnya ketua ISMI Orda Kota Bekasi. Namanya Masjid Marhaban. Untuk berapa ratus tadi Bu? Insya Allah untuk anak yatim kita akan undang 30 orang. Dari mana Bu? Dari insya Allah kita ambil dari wilayah Bekasi. Ya, semoga ISMI dengan cara memberi sedikit apa yang bisa dilakukan oleh ISMI bermanfaat buat masyarakat di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Semoga ISMI tetap berkiprah terutama di Kota Bekasi. Insya Allah.